Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kata bijak yang sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebuah kata, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, kata-kata tersebut mencakup semua aspek ya, terutama yang makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Oke, kita sebagai pecinta tanaman, kita juga terapkan hal itu, kata-kata bijak itu untuk sebuah tanaman ya, seperti ini. Ini adalah tanaman berjenis Philodendron Martianum. Sebagian orang mengatakan ini adalah philo eceng karena bentuknya seperti eceng gondok. Kemudian ada pula yang menyebutnya sebagai Philodendron katak atau philo katak. Oke, itu sama saja sebenarnya untuk satu tanaman ini. Namun untuk jenisnya dia ada dua macam. Untuk yang ini adalah KW-nya, yaitu KW satunya ya, KW2-nya. KW satunya dia lebih bulat dan berdaun lebih kecil. Namun di bagian batang ini dia sedikit agak lebih besar atau bengkak atau gendut ya, untuk bagian batang tangkai daunnya. Untuk awal pencegahan dari kata-kata tersebut yang kita terapkan untuk tanaman ini, yaitu teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah daun yang pertamanya lebih besar ya, artinya dia tumbuh dengan subur. Kemudian ini daun berikutnya, harusnya daun ini tumbuh semakin membesar. Untuk daun yang lebih muda ini harusnya lebih membesar. Nah, artinya di sini terjadi sesuatu pada bagian akar. Entah media tanam yang sudah cukup usang karena begitu lapuk seperti bubur seperti ini. Oke, secara periodik sebaiknya kita ganti. Jadi sebelum tanaman ini sakit, lebih baik kita mengganti media tanam ini secara periodik. Artinya per 3 bulan atau per 4 bulan kita harus ganti media seiring dengan kita melihat pertumbuhan secara langsung dari tanaman ini sendiri. Misalkan pertumbuhannya seperti ini, artinya dia media tanamnya sudah cukup usang dan unsur haranya sudah mulai berkurang. Itu layak kita ganti media tanamnya dengan media tanam yang baru agar tumbuhnya lebih sempurna lagi atau lebih subur lagi. Nah, ini adalah jenis yang satunya, atau sama sih jenisnya sama, cuman ini tanaman yang satunya. Kemarin saya lihat akarnya sudah makin habis, kemudian bonggolnya juga sudah semakin membusuk atau lembek. Jadi saya potong sekalian, membersihkan pada bagian akar, kemudian bonggolnya juga saya sudah potong habis seperti ini. Artinya saya berharap ini akan tumbuh kembali tunas baru, agar tumbuh tanaman baru yang penerus sebagai dari tanaman yang ini. Ini karena dikarenakan media seperti yang tadi, media terlalu basah, juga terlalu padat ya untuk jenis philodendron. Philodendron sendiri emang butuh media yang cukup renang seperti ini. Ini adalah mix dari campuran sekam bakar, sekam mentah, kemudian cacahan daun rambutan yang sudah terfermentasi, kemudian sedikit dengan akar pakis dan kokopit campurannya. Kita langsung aja ke tanaman yang sebelumnya, yang ini. Jadi ini media tanam udah saya siapkan ya, campuran antara arang, sekam bakar, kemudian daun rambutan dan daun bambu sudah terfermentasi, juga sekam yang sudah difermentasi, ada akar pakis, sekam bakar, juga sedikit kokopit dan akar pakis sebagai media tanam yang barunya. Untuk media tanam yang lama ini kayaknya cuman kokopit bercampur dengan sekam yang sudah terfermentasi, kemudian ditempatkan pada tempat terbuka, hanya bernaungan paranet, air hujan tidak tertahan lagi, akhirnya di sini cukup basah dan ini menjadi bubuk yang sangat halus yang sangat berbahaya untuk pengakaran seperti ini, akar putus lembek seperti ini, kokoh. Tapi untuk philodendron dia bisa cukup kuat dengan akar-akar seperti ini yang tidak kita ganggu ya, akar-akar anginnya seperti ini dia masih bisa tumbuh dengan subur. Namun untuk ukuran daun ini saya pikir tidak sempurna karena daun yang lama lebih besar daripada daun yang baru. Oke, kita eksekusi langsung. Ini kita lakukan sebagai perawatan aja ya, sebagai perawatan agar tanaman ini tetap sehat. Oke, akar-akar ini sudah cukup putus, mungkin bisa dilihat dari dekat ya, seperti ini.
Nah, istilahnya ini akar udah lonyot ya. Artinya bagian akar sudah tidak lagi bergerak, mati, ini akar mati seperti ini. Nah, ini karena media tanam terlalu basah. Ini pun akar-akar ini pun saya pikir sudah tidak aktif. Untuk akar-akar serabutnya seperti ini. Yang aktif adalah akar-akar yang pada bagian atas yang membuat dia masih tetap hidup ya. Oke, kita lihat perbonggolannya. Mungkin teman-teman tidak percaya saya bicara di awal tadi. Ini teman-teman bisa lihat, karena saya juga sudah melihat kondisinya seperti ini, saya pikir pasti ada permasalahan bagian bawah. Nah, ini teman-teman, bonggol sudah seperti ini. Nah, ini dikarenakan media tanam terlalu basah, jadi bonggolan sudah semakin habis kemakan karena media tanam yang sudah cukup usang dan terlalu basah seperti ini. Jadi media tanam kalau dikepal seperti ini, dia tetap mengepal seperti ini. Sedangkan media tanam yang baru, teman-teman bisa lihat, ini terbuka kembali seperti ini. Ini media yang bagus untuk tanaman philodendron maupun anthurium seperti ini. Hancur. Tidak seperti ini. Ambiar. Tidak ambiar. Masih ngegumpal seperti ini. Ini yang mengikat akar tidak mau berkembang pada bagian bawah. Juga bonggolan pun bisa rusak. Saya kasih bocoran juga untuk pengakaran ya, untuk pengakaran pada tanaman philodendron. Ini adalah akar aktif seperti ini, berbentuk coklat, berwarna coklat. Dengan makin ke bagian bawah dia seperti ini, memutih ya, atau semakin muda warnanya. Sedangkan untuk akar-akar yang mati seperti ini, sudah hitam, pasti dalamnya adalah kosong. Nah, seperti ini. Ini udah akar sudah busuk, membusuk. Nah, ini bagian akar membusuk. Oke, sebaiknya kita semprot dulu, kita bersihkan bagian pengakaran juga bonggolannya, kemudian kita bersihkan juga bagian bonggolannya, dan kita potong bagian busuknya, kita buang, kemudian kita tanam kembali dengan media tanam yang baru. Oke, kita bersihkan seperti ini agar semakin terlihat ya bonggolan, untuk bonggolannya, kemudian akar-akar yang rusak tadi, karena tadi hitam bercampur dengan media tanam. Ini udah bersih, jadi kita bisa memilih akar-akar yang akan kita buang, akar-akar matinya, dan kita hanya akan menanam kembali dengan akar-akar yang sudah sehat. Jadi di bonggolan seperti ini pun akan tumbuh kendawan-kendawan yang makin ke dalam makin makan ke arah bonggolan ke atas ya, seperti ini. Sudah semakin rusak. Ini adalah akar aktif seperti ini. Ini akar busuk seperti ini yang akan kita buang nanti. Kita buang bagian akar-akar yang sudah cukup coklat atau menghitam seperti ini, sudah mulai rusak. Akar-akar mati ini kalau kita tetap tidak kita buang, akan tumbuh banyak binatang-binatang yang kemudian makan akar-akar lainnya, karena unsur hara yang sudah tidak cukup makanan untuk binatang-binatang terfermentasi yang ada pada media tanam. Karena kehabisan makanan di media tanam, kemudian dia menyerang pada bagian tanaman, bagian akar dan bagian bonggolan yang sudah tertanam pada bagian media tanam. Oke, ini akarnya cukup sedikit, tapi masih aktif untuk bagian atasnya. Jadi cukup aman untuk kita tanam kembali. Kita tidak akan propagasi karena bonggolan sudah habis seperti ini, sudah mepet. Ini akan kita buang. Untuk lebih amannya, setelah kita bersihkan seperti ini, kita siapkan obat-obatan ya, kalau ada.
ya kalau susah mungkin betadin juga bisa, tapi kalau memang sudah tersedia di tempat teman-teman, misalkan seperti antrakol dan fungisida, itu bisa kita gunakan untuk berendamnya sebentar, kemudian setelah 15 menit atau 20 menit kita bisa langsung tanam kembali ke media tanam yang baru. Untuk obat-obatannya akan saya racik di sini. Ini adalah fungisida, kemudian saya tambahkan vitamin untuk agar dari pergantian media tersebut dia cukup bisa bertahan segar seperti ini. Vitaminnya bisa masukkan. Kemudian ini adalah serbuk untuk penguat akar agar akarnya tetap sehat dan dirangsang untuk terus bisa berkembang. Ini kita kasih air, kemudian kita larutkan dan kita rendam sebentar. Ya teman-teman bisa lihat ini berbusa. Ini yang berbusa ini adalah dari perangsang akarnya ya. Yang lainnya tidak membuat dia berbusa seperti ini. Dan ini adalah bukan air sabun. Ini buat bahan rendaman agar tanaman yang kita ganti medianya tetap segar. Kemudian luka-lukanya bisa langsung terobati. Mudah-mudahan dengan proses seperti ini tanaman akan kembali subur dan kita tidak penasaran walaupun tanaman itu nantinya akan kemudian sakit kembali karena kita akan periodik dengan perawatan seperti ini per 3 bulan atau 4 bulan. Jadi kita masukkan aja ke semuanya, bagian akar kemudian bagian bonggolnya seperti ini. Dan kita diamkan sebentar. Oke, 15 menit sudah berlalu. Kita merendam pada bagian yang busuk tadi. Kita angkat ya. Kemudian kita beri juga ini penutup luka yang berbentuk serbuk. Ini berfungsi untuk menutup luka, kemudian juga agar kutu-kutu atau hama-hama yang menyerang sebelumnya ini bisa ikut mati atau kabur ya. Kabur. Kabur kutu. Nah setelah ini kita bisa langsung tanam. Pot akan saya ganti karena potnya terlalu besar, sedangkan bonggolan bagian bawahnya sudah cukup berkurang seperti ini karena pembusukan. Jadi pot kembali saya kecilkan agar lebih menopang keseluruhan dari tanaman ini karena daunnya udah rimbun. Akan bonggolnya pendek, kalau di pot gede biasanya goyang. Tapi kita memakai akar kaktus sebagai pengikat media tanam ya, agar tanam ini tetap kokoh atau bisa berdiri tegak. Oke, ini sudah tertanam dan sudah berdiri tegak. Sedikit agak ke bawah penanamannya karena bonggolnya sudah terlalu tipis. Kemudian ini juga sebagai perangsang untuk akar-akar angin kembali keluar pada bagian atas agar tanaman kembali tumbuh sehat. Oke, jangan lupa teman-teman, ini cairan yang tadi buat dia ngerendam yang tadi, sisanya jangan dibuang. Kita campurkan lagi dengan 1 liter air, kemudian kita siramkan pada media tanam ini. Ini kita siramkan aja, nggak perlu takut karena ini tidak berbahaya untuk daun maupun batang tanaman. Nah, inilah penerapan dari kata-kata bijak yang tadi, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya terapkan pada tanaman philodendron martianum ini. Oke, jangan lupa subscribe Pekal Tunas biar channel kami lebih berkembang lagi. Kemudian masukan-masukan akan kita tampung dan kritikan-kritikan juga
akan kita tampung juga sebagai media untuk kita akan introspeksi dan pelajaran lebih jauh tentang tanaman hias selain bertukar pikiran. Oke, semoga videonya bisa menghibur dan selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.